Ini kisah Maijen Ibrahim Aji saat mendukung Letjen Soeharto bubarkan PKI. Seperti diketahui saat peristiwa G30S PKI meletus, Maijen Ibrahim Aji sedang menjabat sebagai Pangdam Siliwangi. Peristiwa G30S PKI di tahun 1965 yang berujung pada penculikan para jenderal pimpinan teras Angkatan Darat membuat situasi politik di Indonesia saat itu memanas. Letjen Soeharto akhirnya diangkat jadi pengganti Jenderal Ahmad Yani sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat. Jenderal Ahmad Yani sendiri, satu dari 6 jenderal pimpinan teras Angkatan Darat yang jadi korban dalam peristiwa berdarah di dini hari awal Oktober tahun 1965. Sejarah pun mencatat setelah menerima surat perintah tanggal 11 Maret dari Bung Karno, Presiden Indonesia saat itu, Jenderal Soeharto langsung bergerak cepat dengan dalih untuk memulihkan keamanan dan ketertiban pasca peristiwa G30S PKI. Jenderal Soeharto mengambil langkah berani membubarkan PKI yang dituding jadi dalang gerakan 30 September. Rupanya, langkah Soeharto membubarkan PKI tak disenangi Presiden Soekarno. Presiden Soekarno menganggap Jenderal Soeharto telah melampaui kewenangan yang diberikannya lewat Super Semar. Pendek kata, langkah Soeharto membubarkan PKI itu sudah terlalu jauh. Dalam pandangan Soekarno, Super Semar yang diberikan kepada Soeharto tidak untuk membubarkan PKI. Pembubaran PKI itu kewenangan politik presiden. Karena itu pula Bung Karno menganggap langkah Soeharto membubarkan PKI sudah melenceng dari apa yang digariskannya dalam Super Semar. Otoritas yang diberikan lewat Super Semar hanya sebatas penyelesaian teknis militer, bukan kemudian juga digunakan untuk otoritas di luar teknis militer. Pembubaran PKI adalah di luar teknis militer. Itu penyelesaian politik yang harusnya diputuskan oleh presiden. Maka, Presiden Soekarno pun lantas mengutus Waperdam Jeleimena untuk mengingatkan Soeharto bahwa apa yang telah diputuskannya dengan membubarkan PKI adalah langkah yang keliru. Oleh Bung Karno, Jenderal Soeharto dianggap telah menyalahgunakan Super Semar. Mengutip ulasan di situs historia.id, Waperdam Jeleimena lantas menemui Soeharto di rumahnya. Maijen Ibrahim Aji ikut hadir dalam pertemuan di rumah Soeharto tersebut. Berdasarkan kesaksian Maijen Ibrahim Aji yang dikutip Historia dalam ulasannya, ketika ditemui Leimena, Letjen Soeharto sedang sakit tenggorokan. Kata Ibrahim Aji, pertemuan itu terjadi pada tanggal 13 Maret tahun 1966. Ketika itu, ia datang ke rumah di Jalan Cendana karena dipanggil Soeharto. Ketika sampai di sana ternyata sudah ada Leimena, sedangkan Soeharto sendiri sedang terbaring karena sakit tenggorokan, kata Ibrahim Aji. Mengenang pertemuan di rumah Soeharto pada tanggal 13 Maret tahun 1966. Setelah bertemu dengan Soeharto, Leimena yang diutus Bung Karno berkata kepada Maijen Ibrahim Aji. Kata Leimena, Bung Karno sangat marah kepada Soeharto karena telah berani-beraninya membubarkan PKI. Masih kata Leimena, pembubaran PKI itu wewenang presiden. Mendengar itu, Maijen Ibrahim Aji langsung menyela. Kenapa harus marah? Siapa yang membubarkan PKI? Tanya Aji ketika itu. Lantas Leimena menjawab, ya, Jenderal Soeharto. Maijen Ibrahim Aji pun kembali memotong omongan Leimena. Lah bagaimana? Betul Soeharto yang membubarkan PKI, tapi kan dia melakukannya berdasarkan surat perintah 11 Maret, kata Aji. Mendengar jawaban Ibrahim Aji, Leimena terdiam. Menurut Ibrahim Aji, situasi setelah obrolan itu begitu tak mengenakan. Satu yang tadi ungkapkan Leimena kepada Ibrahim Aji. Ketika itu Leimena juga diutus Bung Karno untuk memberitahu Soeharto bahwa Presiden Soekarno telah mengeluarkan surat perintah susulan. Dalam surat perintah susulan itu,
Bung Karno meminta Letjen Soeharto agar melaksanakan secara teknis saja dan tidak mengambil dan melaksanakan keputusan di luar bidang teknis.